Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to Mandalika Circuit again. And then the riders are actually riding around in the rain. So this should be cool. Without further ado, guys, we're going to get started with the video in just a couple seconds. Just wanted to let you guys know that the video is by Posting Sports. And the link is in the description in case you guys wanted to check it out. And now, without further ado, let's get started with this video. Wow. Halo, selamat datang lagi di channel ini, sahabat setia Posting Sport. Dimanapun kalian berada, tetap semangat jalani hari ya, dan seduh kopimu, sudahi sedihmu. Philip Tittle dari tim Puget Kawasaki menyelesaikan sisa latihan bebas Piala Dunia Supersport di sirkuit Mandalika di Pulau Lombok pada hari Jumat di tempat ketujuh, yang merasa seperti berada di autoban. Rafael De Rosa membawa Kawasaki terbaik pada hari Jumat dalam catatan waktu gabungan FP1 dan FP2 di tempat 3/10 detik di belakang Randy Kermanager, CM Yamaha tercepat. Pembalap Italia itu melaju setengah detik lebih cepat dari rekan mereknya, Philip Tittle, yang finish ketujuh. Awalnya saya pikir, saya berada di autobahn Jerman dengan zona runoff Amerika, kata pembalap Bavaria itu memuji trek balap baru Indonesia di Pulau Liburan Lombok. Trek gila, sangat cepat antara tikungan 4 dan 10. Hanya aspal yang larut dalam 3 tikungan. Jika Anda mengikutinya, telah rasai mengemudi di tanah. Saya mengemudi sekali tanpa pelindung sobek dan melihat bebatuan yang jatuh. Saya sepenuhnya optimis dan tidak puas. Tidak terlalu buruk, saya meningkatkan kemampuan. Kami menuju dengan strategi ban dan sedikit berbeda dan hanya memakai ban baru di sesi latihan kedua. It's like a full whiteout with rain. Tidak memiliki kontrak dengan Go 11 Ducati untuk 2022 dan 2023 dan akan dipromosikan ke kejuaraan dunia Superbike. Secara I remember how fun it was when it was hot outside and it used to rain. We used to go play soccer in the rain and just run around, skate. It was so much fun. And just this rain is reminding me of those times. 34 poin pada Manuel Gonzalez ketika saat ini parking Go Yamaha. Pemain Jerman Selatan itu sudah menempati posisi kelima saat ini di Piala Dunia. Pertarungan perebutan gelar juara dunia WSBK pun masih sangat seru untuk diikuti. Berbeda dengan MotoGP yang telah menyelesaikan pertarungan gelar juara dunia sebelum dua balapan terakhir, kali ini di WSBK terasa lebih seru untuk ditonton sehingga akhir balapan musim 2021 ini, Toprak dan Rea hanya dipisahkan oleh 30 poin kejuaraan. Untuk keuntungan dari kota pertama, tetapi permainan masih jauh dari selesai. Karena juga pembalap itu tidak skid in that much rain. Dinamika yang lebih baik di akhir musim. Look at that. Pasangan ketat ini antara Jonathan Rea. I don't think they're going probably that fast. Dalam perebutan gelar juara dunia di WSBK, nampaknya sudah terlihat panas dalam sesi latihan bebas. Coprak berhasil mencatat waktu terbaik di akhir FP1. Pembalap Turki itu memastikan di sesi kedua hari itu dengan waktu terbaik mutlak di akhir hari pertama. It's like a tent was blowing in the air. It's crazy. Setelah vakum selama sebulan, Superbike akhirnya melanjutkan pertarungannya tadi malam di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat, Indonesia sebagai bagian dari final musim 2021. Juara dunia 6 kali lawannya itu menyebarkan banyak tips untuk didapatkan, menunjukkan perlawanan semua orang saat tanpa pernah mengendurkan usahanya. Babak final yang berlangsung bulan lalu di Argentina bisa dibilang contoh terbaik dari ini. Jika Rea tidak dapat mengamankan kemenangan di San Juan, meninggalkan saingan Yamaha-nya untuk menang di race 1 serta Super Pole Race serta Scott Redding di race 2. Meminimalkan kehilangan poinnya selama akhir pekan menjadi hanya 6 poin. Keterbatasan kerusakan yang tidak seperti yang lain. I'm pretty sure Suhola just, you know, maybe an hour or two just clears, crystal clear. This tropical weather. Ketujuh berturut-turut. Beauty. Love it. That's awesome. Those bikes. Oh, there we go. Now some shots of when it was sunny. International Swiss Circuit atau lebih dikenal dengan sebutan sirkuit Mandalika berada di Lombok Nusa Tenggara Barat atau NTB telah melangsungkan prosesi final World Superbike. Sirkuit Mandalika sendiri telah menjadi saksi perjuangan. Is this Mandalika? Dan WSBK Indonesia 2020. Maybe not. Sejumlah pembalap pun sangat no, I don't think. I think so. Sirkuit Mandalika sendiri baru masuk dalam kalender balap World Superbike
pada musim 2021 ini. Sedangkan untuk MotoGP akan berlangsung tahun depan, meski terlihat mudah ditaklukkan. Nyatanya ada beberapa pembalap World SSP dan World SPK ada yang kecele saat berjuang jari. I remember the tracks, the ground looked a little bit different, the color of it. Kecele dengan tikungan di sirkuit Mandalika adalah Valentin Tepis dari GMT. Wow. Valentin Tepis crash. So their knees sometimes touch the ground when they turn like that. Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat 2021 hari ini. Crazy. Para pembalap memang harus lebih konsentrasi. Look at that. Berada di tikungan 2, 3, dan 4 sirkuit Mandalika. Asalnya wow. Saat berada di tikungan 2, pembalap harus berbelok ke kanan dengan kecepatan rendah. Setelah itu pembalap akan berhadapan dengan tikungan 3 dan 4 yang berbelok ke kiri. Hal itu bisa menimbulkan crash wow. Yang tidak berkonsentrasi dengan baik. Pembalap akan keluar dari lintasan seperti Oliver Kahn, TPR Auto, Pedder Cedar Racing World SBK yang terpelanting saat melintasi tikungan 3. Selain tikungan 3 dan 4, tikungan 16 menuju 17 juga menyebabkan beberapa pembalap keluar lintasan. Tikungan yang berada tidak so jauh dari kontrol sirkuit Mandalika itu memang sangat menuju konsentrasi pembalap. Bila tidak bisa mengendalikan motornya, pembalap bisa saja melebar, bahkan hingga keluar lintasan. Sirkuit Mandalika seperti banyak tikungan yang cukup menipu pembalap. Selain itu, semua pembalap baru pertama kali ini menjajal sirkuit yang memiliki panjang 4,31 km ini. Berarti ada beberapa pembalap yang mengalami crash di beberapa tikungan sirkuit Mandalika. Perlu kita tahu bahwa Federation International de Motorcyclism atau FIM resmi menyatakan sirkuit Mandalika telah memenuhi standar keselamatan untuk Pirelli Diablo atau WSBK 2021. Pertamina Mandalika International Series Circuit. I miss that CBR 125. Although it wasn't so powerful, but it was fun to ride. It was so much fun to ride around. These bikes would have been like crazy for me. 4,3 km yang terdiri dari 17 tikungan ini dinyatakan layak untuk digunakan sebagai lokasi tuan rumah putaran final WSBK Indonesia pada 19 sampai 21 November akhir pekan ini. Dilansir dari Motorsport, Direktur Utama MGPA Ricky Bahiramsyah menjelaskan, ini adalah kabar gembira bagi kami semua dan sebuah kebanggaan yang besar, mengingat sirkuit ini adalah sirkuit yang baru. Kita telah membuktikan bahwa sirkuit ini layak dan memiliki kualitas yang memenuhi syarat untuk menggelar event balap motor internasional. Pembangunan sirkuit juga dilakukan dengan cepat, yaitu memakan waktu selama 14 bulan. Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak sehingga kita dapat mencapai prestasi ini. Dengan selesainya homologasi memacu semangat kita untuk makin all out dalam menggelar rangkaian balapan WSBK yang mulai berlangsung hari ini, tuturnya. Saat ini seluruh peralatan siap dan layak, perangkat penyelenggara dan pendukung balapan juga sudah siap. Kami mohon doa dan dukungan agar event ini berjalan sukses dan lancar, ujarnya. Tentunya hal ini bisa sedikit membuat para pembalap bernafas lega, pasalnya Pertamina Mandalika International Street Circuit sudah memenuhi standar keamanan dari pihak MIM. Wow, guys, it's not too much time left. It's just around the corner. Mandalika circuit is coming together. It just looked beautiful, that rain. Like I said, it brought so much memories because I'm pretty sure weather in Indonesia is warm, and then when it rains, it just feels nice. You just stand under the rain. But I guess, you know, with the bikes and stuff, they can't really do too much, right? When it's raining too a lot, it's for safety, so they have to pull it aside. But it looked really, really cool, and like I said in the last video, I'm really, really excited, inshallah, to watch these videos. Please do let me know when it's the event, the races start, so that way I can check out the videos. If you guys like these videos, and for Mandalika, smash that like button and subscribe to the channel. As always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.